Hai. The glass two glass. Ini coba kita. Kita coba. Mana? 20 round. Ya. Ini. We want two pairs. Ini bisa untuk jalan-jalan. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. You're welcome. Ya. Yeah. 5. Ini dompet ada yang harga 30, ada yang 40. Jadi buat sahabat-sahabat ini yang mau beli elektronik ini bisa datang ke sini juga. Ini sangat lengkap tuh, ada yang center-center juga itu. Ya. Kemana lagi kita? Oke, lanjut. Bibitnya bisa nggak ya? Bisa, bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur bersama Caikin MP. Oke, gimana kabarnya buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada? Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, Caikin MP ini lagi di pasar ya, yang ada di Kota Tulus ya. Kita lihat pasarnya ini ada bibit-bibit ya, apa ini? Bijinya kan boleh. Bibit apa ini? Oh, bibit strawberry. Bibit strawberry. Mamamia. Oh. 15 day. Apa? Ini murah nih. Murah ini apelnya ini. 5 × 3 15.000 1 kilonya. Ah. Apel. Nah, yang mau beli apel. Kita jalan-jalan pasar lur. Yang mau belanja, mau beli topi, Pak Pricel katanya beli topi lagi untuk oleh-oleh anak istri. Nah, ini kita jalan. Oh, kacamatanya bagus ini. Kacamata lu, untuk kacamata untuk jalan ini. Nah, coba lah tes, nggak apa-apa itu. Jerungat. Tes aja nggak apa-apa, tes. Jadi ini ada bagus nih jam itu ada radionya juga radionya juga ini jadi buat cepat-cepat ya yang mau belanja di sini bisa datang. Ada jual jam tangan juga, dompet, topi. Ini tas-tas pinggang ini. Buat kerja itu berapa nanti tas pinggang ini? Ya. Ya, tadi mana ada bilangnya sih? Topinya bagus-bagus tuh, Pak. Tanya enggak apa-apa. Jadi buat cepat-cepat yang mau beli-beli silakan datang ke sini ya, ke pasar. Iya, Polaris kan berapa ya, kalau ikan di laut itu. Polaris Gi. Berapa itu, Pak? Ini. Iya. Bagus Polaris. Masih nyoba. Iya. Polaris. Oh. Ini mau beli topi lur. Oh. Yang beli topi. Tuh. Sana. Oke. Ron ya. Ron. Madam. Omat. Yes. Ah. Back. Madam. Ah. Hai. The glass two glass.
Ini coba kita coba mana 20 raw masak besar ya ini. We want to pair two. Ini bisa untuk jalan-jalan. Okay. We want to pair. Omat, Mama. Two, five. 5. No, two. Two. Okay. Ambil ini tolong. Nah, ini cuma 20 lay ini, Nur. Cuma 20 lay kita beli ya. Siapa yang bayarin? Ah. Ini duitnya. Nah, ini Nur. Kita beli tas ini ya. Tas cele. Berapa tadi nih? 20. Amin. Dura luka, Mas. Ah. Yes. Oh my god. Thank you. Kawan, nah, kita habis beli tas ya. Tas pinggang, Lur. Untuk tempat-tempat HP ataupun dompet ini untuk bekerja. Nah, ini buat capat-capat yang mau belanja-belanja bisa datang ke sini ya, lokasinya di pasar. Nah, untuk kerja kan enak itu. Nah, aku nyari untuk kerja itu. Nah, ini harganya 20 le ini, Lur. 20 le. Jadi ini lokasinya ya, lokasi pasarnya di samping toko bunga. Nah, lengkap di sini. Lengkap ada tas, ada dompet. Ada kacamata, ada topi, ya, pokoknya sangat lengkap di sini. Oke. Gak tawar-tawar lagi dia langsung. Oke. Bro, apa? Lokasinya ini. Ada antik-antik. Thank you, madam. Thank you. You're welcome. Yeah. Oke, kita jalan lagi. Mengelilingi ada toko bunga-bunga ini, bunga-bunga yang mau beli bunga-bunga yang mau iya tuh itu ada tuh. Ah, coba tanya-tanya nggak apa-apa, ini jam-jam tangan harga 25 ini. Oh, murah-murah juga itu, harga 25-35 jam tangan, jam-jam untuk kita kerja kan harganya bervariasi ya, 25-35. Dompet ada yang harga 30, ada yang 40. Jadi buat sahabat-sahabat ini yang mau beli elektronik ini bisa datang ke sini juga. Ini sangat lengkap tuh. Ada yang senter-senter juga itu. Ini dompetnya nih, jadi putih nih dompetnya nih. Nah ini ya, sepatu-sepatu juga ini. Oh. Pak, sepatunya bagus juga tuh, Pak. Ya kan? Ini baru ini, kan saya kenal, baru punya ini. Ayo, yang mau borong, yang mau beli oleh-oleh bisa datang ke sini. Ini lokasinya di belakang ruko itu ya, atau second yang ada di pinggir jalan itu. Nah, ini di dalamnya ada jual celana juga, ada tas pinggang-pinggang, tas pinggang atau tas cangklong. Nah, lokasinya nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu lebar ya, yang jual pun nggak terlalu banyak. Oh, ada jual baju, ada radio atau speaker aktif. Kacamata ini, kacamata mini plus mungkin ya, apa kacamata biasa ini ya.
Jam tangannya ini, jam tangan harga 25. Itu berapa itu? Leker lutut lutut harga 80. Iya, coba tes dulu musiknya bagus enggak? Di Bluetooth, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa ini. Ini malah tak perlu dicas pakai matahari. Mana tahu ini bagus. Ya, kalau yang mau belanja-belanja bisa datang ke sini ya. Lokasinya di pasar ini. Ini pasar biasa, ada yang ini, ada yang kalau hari Minggu kadang malah sepi ya, tapi ini kalau hari biasa malah ramai yang jualan. Nah, inilah suasana ini. Harga apa? Ini masih ada bagus ini. Ini dia sama apa? Enggak lah, aku kan kemarin Pak satu semua sini boleh. Enggak ya. Pak satu kecilan tuh. Kecil aja itu. Lah ini mau mana tadi? Ini berapa itu berapa? Ini ada yang koper-koper juga ini. Jantan. Berapa? Satu sepatu tuh. Ini ada yang tengok koper. Itu kan kos pak. Tengok masih bagus barangnya. 85. Tumpang bawa. 155. 15. Tapi lebih bagus ini. Iya. Kalau bagusnya bagus yang ini. Itu ada juga tuh koper. Yang kemarin kita tengok kan ada juga situ. Sepatu merasakan lur. Second. Itu ada tuh koper lagi tuh. Kawannya itu punya ibu tetap juga sih. Iya, sabarlah. Ini tas semua nih, Ki. Ini dah ada kutanya harganya. Ya. 175 semua, 180. Udah pernah ke sini? Udah orang ini sama Jokowi. Ini lokasinya, Lur. Lokasi pasar second-nya nih, Lur. Yang di depan ada yang jual buah-buah sayuran ya. Pasar second-nya ini. Bagus ini. Begin. Kita udah dapat pasar second. Ya. Kemana lagi kita? Kita melanjutkan perjalanan menghabiskan itu second. Oke, lanjut. Sepatu ini nih. Sepatu, kaos. Jaket, kaos. Mana? Celana apa? Kawan-kawan kemarin. Tanya di sini. Ini cuma 40-an itu. Iya, 40 ini. 43 40 lei.
murah-murah sebenarnya kalau baju-baju. Oke, kita jalan lagi, kita jalan lagi. Masih di second Rusia. Kita nengok-nengok. Oh, itu ada koper-koper juga itu. Banyak yang jual koper-koper. Ada yang jual jam, ada speaker Bluetooth, sangat lengkap. Banyak kan ini ya, jam-jam tangan. Kita masih berkeliling di pasar second yang ada di Rusia, Romania ini loh. Barang-barang Eropa. Nah, di sini ada macam kayak toko khusus perabot ini ya, di sampingnya ini. Kan ini ada mau datang. Panjang juga ini. Lokasinya lumayan panjang juga, lumayan panjang juga. Lokasinya cukup dingin lokasinya di sini, bro. Walaupun tempat second tapi sangat dingin. Baju, sandal-sandal itu si Arif kemarin mau beli sandal malah jauh-jauh ke Koblen. Mahal. Iya. Rapot-rapot. Toko-toko perabot. Nah, ini koper nih. Koper warna biru itu. Warna biru tuh. Nih, terima kasih pasar sarannya ya. Oke, mungkin sampai di sini ya. Itu saja nanti. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan bisa membantu sahabat-sahabat semua yang mau beli barang-barang second yang ada di sini ya. Semoga terhibur dan tunggu video saya nanti selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Belakang lagi. Masih ada lagi, Bang. Turun dari sini. Waduh, itu tadi.